Siapa salah satu Yesus dan para pendengar di SMT KNM. Hari ini saya ditemani oleh Kak Tommy, yaitu ex-class Yesus sendiri yang sekolah di SMT KNM pada tahun 2017. Tarik 16 Mei para pendengar merupakan Hari Guru. Sama Hari Guru saya ucapkan kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia. Kita persilakan Tommy yang baru berkongsi sekarang untuk berkongsikan sedikit pengalaman masa belajar di SMP Kenawi dahulu. Terima kasih. Dulu saya dari pelajar 5S1. Saya sekarang bekerja sebagai businessman yang berjaya atau berjaya juga. Ya, sampai mana? Saya ingin tahu tentang guru anda yang mengajar anda di sekolah dahulu ya. Guru member saya adalah guru sejarah. Sebab saya sebenarnya sebab saya pembelajaran yang dia gunakan. Macam mana dia mengajar? Macam mana? Macam ni. Ha ha ha.
Rokok. Ya. Tapi saya rasa di sekolah
Yayasan Bantul Penatua SMK Kenawi Domi. Dulu pula saya dengan penatua saya dahulu. Dulu pula biasanya kita jadi sampai di county jadi seri itu pasangan di Domi. Sementara ya. Oke, itu konsep tentang penatua. Sekarang ini saya nggak tahu pula pasal sekolah pula. Maafkan saya para pendengar tentang cikgu yang begitu menarik di sekolah SMK Kenawi. Cikgu yang paling saya ingat, itu tidak mengapa. Terus kan, saya harap dia tetap mendengar siaran radio di sini walaupun dia tiada di sini. Iya, ini siaran radio terbaik di Indonesia. Jangan terlalu berbuat ya, oke? Okay. Oke, sekarang kita lanjut ke seterusnya. Iya. Yeah.
tidak suka. Oke, oke, let's rest. Tari gua. Bersama saya DJ 7up di SMKKFM pada pagi ini. Itulah dia cerita konsen tentang Acego yang begitu menarik. Katakan mampu menarik minat untuk belajar ya. Oh!
sekali. Hello, that's mine.
I'm not sir. Ya. Kalau kau lah, kalau kau jadi kita macam tu.
menyanyikan lagu khas daripada Sensen. Kami ingin mendedikasikan semua guru-guru dan pendidik di Malaysia ya, dengarkan bisik-bisik Rainbow dari SMTKMM. Kami ingin mendedikasikan lagu ini kepada semua guru yang pernah menjadi kami sebagai teman ingatan. Walaupun kami selalu nakal dan selalu buat masalah, tapi kami tidak kenal jasa cikgu yang telah mengajar kami. Sehingga berdirinya kami di sini hari ini. Terima kasih.